Dongeng Bahasa Indonesia. Putri yang tertukar. Putri Amanda, yang mulia, Ratu memintaku untuk membawakanmu ini. Permata lagi? Kau harus memilih untuk pesta malam ini. Baiklah. Amanda? Fiona! Oh, aku merindukanmu. Aku juga. Katakan kau kembali untuk selamanya. Ya, ayah telah menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan raja dan sekarang kami di sini, di peternakan kami. Yang mulia, Ratu bertanya apa kau sudah memilih perhiasannya dan aku harus mengingatkanmu bahwa ada makan siang resepsi sekitar 1 jam lagi. Ayolah. Ada apa? Hal-hal membosankan yang biasa. Hei, kenapa kau tidak ikut denganku? Tapi... Itu dia, kau ikut denganku. Maka, Putri Amanda mendandani Fiona dengan beberapa perhiasan kerajaan, dan bersama-sama mereka menghadiri makan siang yang mengundang sang putri. Ini sangat indah. Sebenarnya, menurutku ini terlalu keras dan mewah. Oh, manis sekali. Bagaimana orang bisa makan sesuatu yang begitu lucu? Dan sesuatu yang sangat hambar. Selamat datang, Yang Mulia. Satu kehormatan kau ada di sini. Semua ini penting. Itu hanya perhatian yang tidak diinginkan. Hei, tali sepatumu. Biar ku bantu. Kumohon, Yang Mulia. Seharusnya bukan kau yang melakukan ini. Tolong ikat talinya. Terima kasih. Di sore harinya, sang putri dan temannya pergi ke rumah Fiona. Yang mulia? Halo, Bibi Polly. Senang bertemu denganmu. Oh, Amanda. Maaf, tanganku. Apa kau sedang membuat roti jahe dan kismis? Ya, tadinya aku akan mengirimkan beberapa untukmu. Akan kutunggu sampai selesai. Oh, aku merindukan makananmu. Kemudian, saat mereka sedang berjalan ke tempat favorit mereka di hutan dekat danau. Aku suka hidupmu, Fiona. Ayolah, Amanda. Seorang putri mengatakan itu. Hidupmu itu sederhana, sangat indah. Dan tak berdaya. Hari ini, seandainya aku tidak pergi bersamamu, Putri, tidak ada yang akan melihatku. Tapi kaulah yang mereka hormati. Kau bangsawan. Kau kuat. Siapa? Aku telah mendengarkan kalian membicarakan tentang kehidupan siapa yang lebih baik satu sama lain, putri atau petani. Dan aku tidak pernah mengerti kenapa kalian bisa terus dan terus meributkan hal konyol seperti itu. Jadikan saja hidupmu yang terbaik, apa adanya. Dan sebenarnya, apa yang menjadi sebuah masalah tanpa akhir dalam hal itu? Kau itu perih, kau tidak akan mengerti. Kau punya semua kekuatan dan keajaiban, kami tidak. Oh, jadi itu yang kau pikirkan? Aku tidak pernah mendengar argumen yang lebih konyol. Kau tahu apa? Mari kita akhiri. Selesaikan. Hapuskan. Jangan pikirkan lagi. Singkirkan. Lewati. Lewati di sini. Saat ini pada detik ini. Kalian berdua bertukar tempat. Apa? Sungguh? Iya. Aku mohon. Akhiri perdebatan ini untuk selamanya. Lalu bagaimana kalau kita ingin kembali ke diri kita lagi? Akan kutunjukkan, tapi pertama, apa kalian ingin bertukar? Tidak ada yang tahu. Tidak seorang pun akan mengingat atau mengetahui, atau mengenali atau memahami bahwa sebenarnya
Kau adalah kau, dan kau adalah kau. Dia aneh. Dan apa yang dia usulkan benar-benar aneh. Ini itu sangat aneh. Oke, aku percaya padanya. Oke. Ini dia. Dan jika ingin bertukar kembali, kembali saja ke sini. Sebuah kehormatan. Selamat tinggal. Apakah terjadi sesuatu? Sayang, Amanda, hari mulai gelap. Bukankah sebaiknya kau kembali ke istana? Atau kau ingin menginap semalam? Tidak, aku akan pergi ke istana. Boleh aku mengajak Amanda, maksudku Fiona bersamaku? Tidak, Fio. Maksudku Amanda, aku lebih suka tinggal di sini. Dah. Dah. Ibu, apa roti lezatnya sudah siap? Iya, tapi pertama-tama beri makan kambing, sapi, dan... Lalu, kedua sahabat itu mulai menjalani kehidupan satu sama lain. Amanda menikmati kehidupan sederhana sebagai seorang petani, dan Fiona mulai menjalani kehidupan seorang putri. Beberapa minggu berlalu, kemudian... Hei, kau? Iya? Pergi dan ambilkan aku air, dan lakukan dengan cepat. Di sana ada sumur, kau bisa mengambilnya sendiri. Apa itu caramu memperlakukan tamu di negerimu? Apa kau berbicara dengan arogan seperti ini di negerimu? Kau tidak tahu siapa aku. Aku tidak masalah dengan itu. Selamat pagi, Yang Mulia. Fiona, beri mereka minuman. Ibu, pergi. Amanda, perkenalkan Pangeran Darwin. Dia di sini untuk membangun aliansi perdagangan khusus antar kerajaan kita. Terpesona, Yang Mulia. Selamat datang di Fallenberg, Yang Mulia. Yang Mulia, kau harus siap untuk makan malam. Hah? Aku telah menghadiri resepsi yang mengerikan itu sambil tersenyum sepanjang hari. Aku lelah. Dan aku ingin secangkir teh dengan piyama juga. Seorang putri harus selalu tampil terbaik. Tolong bersiaplah, putri. Kau punya waktu 20 menit. Hah? Yang Mulia, maukah kau mengajakku berkeliling setidaknya ke istanamu? Karena aku yakin kau tidak tahu banyak tentang kerajaanmu. Hah? Apa maksudmu? Seorang putri harus selalu diantar oleh para pelayannya dan dilayani serta dibantu. Tidak, tidak begitu. Jalan kemana itu? Ke suatu tempat di istana. Ada apa di balik hutan itu? Dan struktur apa yang ada di balik pagar itu? Aku tidak suka pangeran itu. Aku bertemu dengannya. Dirinya yang sombong sekali. Dan dia memandangi istana seolah-olah dia ingin tahu kemana arah setiap pintu atau lorong. Aneh. Tidak aneh. Ada sesuatu yang terjadi. Lihat, ada asap di tengah hutan. Fiona? Ya? Hai, halo Yang Mulia. Fiona, siapkan dua kamar di lantai atas. Mungkin ada turis yang akan menginap. Turis? Tiba-tiba hotel dan penginapan di kota penuh. Sepertinya tiba-tiba ada banyak turis. Aneh. Pokoknya, aku akan pergi dan memberitahu ibumu. Ada yang tidak beres. Dengar, sebagai putri, aku tidak bisa bergerak di dalam kerajaan. Tapi sebagai bukan putri, aku bisa. Aku akan berkeliling dan mencari tahu tentang turis-turis ini. Dan kau lihat apa yang terjadi di istana. Ya, ngomong-ngomong, lihatlah sepatu para turis itu. Sepatu? Kenapa? Darwin dan pengawalnya memakai sweat. Itu tidak ada di kerajaan kita. Jika orang asing memakai bahan sweat, kemungkinan mereka berasal dari kerajaan Darwin. Terima kasih. Cari tahu tentang persyaratan dalam perjanjian perdagangan. Aku curiga persyaratan itu terlalu bagus atau tidak dapat diterima. Oke. Kedua sahabat itu melakukan penyelidikan dan bertemu lagi. Aku melihat orang-orang asing, sepatu mereka berbahan sweat, dan bahasa tubuh mereka seperti tentara. Dan ayahmu berkata bahwa syarat-syarat perjanjian itu tidak dapat diterima. Dia membatalkan perjanjian itu. Darwin akan kembali besok. Jadi, Darwin akan kembali...
dan dia memiliki tentara yang berpura-pura menjadi turis di kerajaan kita. Mereka berencana mengepung kerajaan kita. Mari kita bertukar lagi, Amanda. Aku bukan putri sebenarnya. Kerajaan membutuhkanmu. Shh, ada yang datang. Sembunyi, Amanda. Fiona. Hai, putri. Darwin, sedang apa kau di sini? Aku akan menculikmu sebagai jaminanku. Fiona! Kita akan mengambil kendali penuh atas perbatasan pada malam ini. Dan kemudian kita mengepung istana. Bawa dia masuk. Fiona? Ayah, maksudku yang mulia, Darwin berbahaya. Komandan, jika Darwin berencana mengepung kerajaan kita, itu akan terjadi malam ini. Pergilah ke penginapan di kota dan tangkap setiap turis asing sekarang. Mereka itu adalah tentara Darwin. Blokir setiap pintu masuk ke istana melalui jalan rahasia menuju istana dan temukan Darwin. Harus bagaimana? Oh, aku tidak terbiasa memasak di tempat terbuka seperti ini. Coba kulit pohon akasianya. Ada di sana. Nanti nyala apinya bagus. Terima kasih, Yang Mulia. Oh, ya ampun. Ini mengerikan. Makananku akan gosong. Oh, Pangeran Darwin dan Komandan akan menghukumku. Kau lihat bunga-bunga ungu itu? Masukkan ke dalam kaldumu. Itu akan menghilangkan rasa gosongnya. Percayalah. Sang juru masak tidak mengetahui bahwa Fiona sengaja memintanya untuk menggunakan kayu yang akan menghasilkan api yang jauh lebih besar agar makanannya gosong. Dan dia juga memintanya untuk menaruh bunga yang akan membuat para tentara tertidur. Kemudian, dia membebaskan dirinya dan lari ke istana. Amanda? Fiona, kau baik-baik saja? Ya, para tentara Darwin di hutan sedang tertidur pulas. Dan semua tentaranya di kota kita telah ditangkap. Antara Fiona dan Amanda, mereka telah menggagalkan rencana jahat Pangeran Darwin untuk merebut kerajaan mereka. Hidupmu tidak mudah, Amanda. Menjadi putri dan berkuasa hampir seperti di penjara. Kau menyelamatkan kerajaan kami. Kau adalah putri sejati. Kau punya kebebasan dalam hidupmu, tapi kau juga harus berjuang untuk banyak hal yang dianggap remeh oleh seorang putri, dan kau menyelamatkan kerajaan. Cukup! Hentikan! Sudah! Cukup! Diamlah! Yang kalian katakan itu adalah bahwa kalian memiliki pro dan kontra dalam hidup kalian, dan bahwa kalian kuat, berani, baik hati, dan diri kalian luar biasa, putri atau petani. Jadi apakah kalian ingin bertahan atau bertukar kembali? Bertukar kembali. Maka bertukar. Mundur. Sudah. Lanjutkan. Maju. Laksanakan. Sudahi. Selesaikan. Ha! Jadi, mereka berdua kembali ke tempat asalnya. Masing-masing merasa jauh lebih baik tentang kehidupannya sekarang.